langsung pulang. Di situ ada truk jalur sebelah kiri gang Cempagang. Kalau motor sejak Kamis pagi hari, ribuan pencari kerja terus memadati halaman depan pabrik Metropearl Indonesia yang memproduksi sepatu di Desa Bundar Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga terus berdesakan untuk menyerahkan surat lamaran kerja hingga akhirnya semakin tak terkendali. Informasi adanya penerimaan pekerja menyebar di media sosial. Di dalam surat itu tertera akan menerima pekerja dampak COVID-19 sebanyak 124 pekerja bagi yang memiliki keahlian dan 50 pekerja bagi yang belum memiliki pengalaman. Namun banyaknya pencari kerja membuat ribuan orang mengadu keberuntungan dengan melamar ke pabrik ini. Semakin tidak terkendali situasinya, pihak kepolisian sektor Jatiluhur Purwakarta akhirnya membubarkan paksa proses penerimaan tenaga kerja ini karena khawatir memicu penularan COVID-19. Gimana? Ada. Untuk apa kali? Penjahit gitu. Oh gitu, di pabrik gitu ya. Tadi nanti berapa lama? Sejam lebih. Sejam lebih? Terus sempat masukin lamarannya atau enggak? Enggak. Kenapa tuh? Belum putar balik kayaknya. Masukin lamarannya enggak? Belum. Belum, kenapa tuh? Enggak. Tadi sempat berdesakan tadi di dalam? Iya, di dalam. Enggak bisa keluar atau gimana? Enggak bisa keluar. Itu nyampe ribuan deh ya? Iya, ribuan. Sampai takut. Pihak kepolisian akan memanggil pihak manajemen pabrik lantaran melakukan perekrutan tenaga kerja yang melibatkan ribuan orang tanpa adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat. Informasinya sebelumnya ada owner mau ngasih order lagi katanya. Cuma saya nggak tahu di medsos katanya, begitu yang lain saya tanya di medsos sudah ramai. Makanya mereka berbonong-bonong dari jam 6 pagi tadi ke sini. Ya alhamdulillah dapat dibubarkan lah. Saya dengan anggota berikut security yang ada dari PT Metro. Sementara bagi pelamar yang beruntung dapat menyerahkan berkas lamaran ke petugas yang secara kolektif menerima berkas lamaran. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.